Syahrolun, tim kampanye dari calon presiden nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin, Selasa pagi tadi berkunjung ke kantor Harian Serambi Indonesia. Kehadiran tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin di Aceh ini dipimpin langsung oleh ketuanya Irwan Syah alias Muksal Mina. Mereka disambut oleh pemimpin perusahaan Serambi Indonesia Muhammad Din, didampingi sekretaris redaksi Bukhari M. Ali, serta awal redaksi dan unsur manajemen serta bisnis. Dalam kesempatan itu, Syahrolun, tim kampanye daerah Aceh untuk Jokowi Ma'ruf Amin, mengungkapkan keyakinannya bahwa calon yang mereka dukung mampu meraih suara terbanyak di Aceh. Ya, para tokoh masuk ke dalam salah satu kandidat, pengaruhnya itu tetap. Paling tidak mereka sudah membawa suara keluarganya. Itu paling tidak kan gitu. Jadi pemilih pasti itu yang pertama dari struktur, yang kedua dari keluarga struktur, yang ketiga daripada teman-teman yang struktur. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.